karena pas banget kita akan memberikan giveaway kepada kalian, yaitu adalah satu buah setrika. Nanti akan diurus sama Bung siapa namanya? Ricci. Nanti sama Bung Arci akan diberesin, tapi memang kita akan membelikan setrikaan guys buat kalian. Setrika apa tadi yang murah? Techstar 100 ribuan. Oke, Techstar. Oke, mahal bro Techstar. 200 ribuan. Oh, ada yang 75. Oh, ada yang 100 ribuan, cari yang bagusan lah ya. Ada nih, setrika Techstar TI188 warnanya hijau miskin guys ya. Kita perlu mencari gimana caranya untuk ngasih setrika Techstar ini kepada kalian guys. Ingat ya, ini setrika Techstar loh. Kita akan berikan kepada satu ya. Kalian itu selalu pasti sudah menonton gue sudah cukup lama ya. Sebutkan. Nah ini guys, ini dapat Techstar loh. Techstar. Kalian kan tahu bahwa ketika pada saat lagi gue suka live, itu gue suka membawa gelas mug ya guys. Gelas mug ya. Nah pertanyaan gue adalah, apakah nama karakter di gelas mug itu dan berapa jumlah karakter yang terdapat di gelas mug tersebut? Coba dilihat ya, gue lihat nih sekarang ya. Jawabannya adalah sum sum. Lihat ya. Ada tulisan sum sum di atas sum sum. Karakter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang jawab bener gak? 6. Gak ada. Dari tadi gak ada jawab bener. Udah capek-capek. Cuma ada sum-sum 5 paling mendekati. Naldi. Nah oke. Salah ya. Gak ada. Ulang. Sayang banget. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalian pasti tahu bahwa gue memiliki AC yang bagus ya. AC gue itu amazingly good karena gue beli second, makasih Pak Husen daerah Kalibata ya. Walaupun second tapi bagus dibikinnya sama dia. Sebutkan merek dari remote controlnya. Ayo, Chang Hong. Aduh. Ya, Ucok coba Twitch benar. Chung Hop. Betul sekali. Maka yang benar adalah Ucok Coba Twitch telah memenangkan. Ucok Coba Twitch yaitulah Chung Hop ya. Selamat kepada Bung Ucok Coba Twitch. Bung Ucok Coba Twitch daerah mana ya kalau boleh tahu. Selamat mendapatkan Star Tech. Apa sih tadi? Setrika Techstar Star Tech. Palembang, kejauhan gak om? Ucok Coba Twitch gak ngejawab, maka kita batalkan guys. Karena Ucok Coba Twitch tidak ada di kolom komentar ya. Kita akan memberikan hadiah selanjutnya guys. Gue seneng nih, kalau gue beri hadiah tuh gue suka guys. Ya, tapi kalau hadiahnya absurd. Entah kenapa gue suka. Kita akan memberikan selanjutnya nanti setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Karena kita akan memberikan hadiah yaitu adalah minyak wangi malaikat subuh guys ya. Minyak wanginya yang di giveaway cuma 6 mili pelit. Tapi 2. Enak aja. Di sini tulisannya 3, tapi gua enggak tahu harganya, gua lupa. Jadi gua tulis, gua nyebut 2 dulu. Di sini tulisannya 3, tapi gua takut kemahalan. 2 ya. Ya, oh. Hari ini juga gua akan memberikan kepada kalian, guys. Baju Repsol satu-satunya, guys. Ternyata gua nemu baju Repsol tinggal satu, guys. Ini gua beli waktu itu buat diri gue, tapi gua enggak pakai. Ini mau kita jual apa kita lelang? Kita giveaway apa lelang? Cuma ukurannya adalah XXXL. Cuma satu nih guys. Giveaway sih, lelang sih, giveaway. Oke, gue lihat siapa dulu yang oke, lelang karena bisa dapat duit. Yes.
mudah-mudahan minimal kan minyak wangi malaikat sama setrika Techstar balik modal ya. Oke, kita akan lelang guys nanti guys ya. Kita akan mulai dari 0 rupiah dan naiknya itu 1000-1000. Biar capek ya. Rumornya Bang Dani bakal ngasih 50 barang, apa benar? Betul. Karena kita akan memberikan setengah kilo kerupuk mentah. Nah, itu lebih dari 50, Bung Marcel. Lebih dari 50, Bung Marcel. Ya, kerupuk mentah 50 kilo. Untuk pertanyaannya, sebutkan jenis keyboard dan mouse gue yang biasa gue pakai, guys. Pasti kalian yang tahu tuh, ada yang tahu warnanya, namanya apa, keyboardnya apa, tipenya dan mouse-nya tipenya apa. Ayo, 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 jangan lupa, jangan ragu, jangan bimbang, guys ya. Salah, ya merek gue lupa. Ayo, Logitech GBC salah, Red. Oke, Bung Fahri masih cuman baru satu ya. Kan keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse. Ayo. Keyboard dan mouse gue. Ini kalau yang tahu mereknya sama. Dari brand yang sama ya. Dari brand yang sama. Ayo. Udah ada jawabannya masing-masing satu. Tapi harus digabung guys. Digabung. Keyboard dan mouse. Oke. Kita kasih ya, berarti ini mungkin udah bener. Razer Viper Mini putih dan Razer keyboard Bung Fahri telah mendapatkan minyak wangi malaikat subuh. Luar biasa, amazing. Terima kasih. Back sound tepuk tangan. Gak ada ya, soalnya gue lagi nyetrika. Ribet. Selamat, Anda telah mendapatkan minyak wangi malaikat subuh. 6 mili, 2 buah minimal, maksimal 3. Tolong dicatat Bung Lol. Benar-benar streamer yang satu ini luar biasa dermawan ya. Memberikan wangi-wangi-wangi. Oke, kita akan memberikan hari ini. Tidak main-main, bukan sembarangan ya. Kita akan memberikan. Oke, apa ya kira-kira ya. Pilih antara dua guys, karena nggak bisa dua-duanya, salah satu dulu ya. Pilih mana? Ikat pinggang ya, atau wafer 200 gram guys. Antara dua, mau ikat pinggang atau wafer guys ya, kita lihat. Oke, wafer ya. Oke, berarti wafer. Kita akan memberikan wafer. Cari yang mahalan dikit lah wafernya. Guys, mesin wafer kaleng rasa coklat. Ini dia nih guys. Kita akan membuka Google Maps. Kita akan memberikan sebuah tebak-tebakan guys. Tempat catering. Ada seorang mas-mas yang menjual batagor. Nah, siapakah? Sedikit lagi. Ada udah nyebut nama depannya sudah benar, buntutnya salah. Ya. Sebenarnya agak sedikit salah. Tapi sudah ada yang nyebut mirip ya.
gue akan menangkan yang mirip ya. Yaitu adalah Bung Mr. Nobody, guys. Namanya adalah Batagor Lexun Mas Haryono, guys. Ya, ini ada Batagor Lexun Mas Haryono ya. Dia nyebutnya tadi Haryono, tapi Haryono harusnya. Tapi gak apa-apa, mirip-mirip ya. Itu tadi Mr. Nobody berhasil memenangkan ya Nissin Whopper 570 gram, guys. Luar biasa. Luar biasa. Nanti kita akan berikan lagi hadiah-hadiah yang selanjutnya yang tidak kalian sangka-sangka, guys. Pastinya.